Siapa pemain Indonesia yang U20 yang spesial? Kita sampaikan Marcelino. Marcelino mengambil langkah yang tepat. Sekarang dia bermain consistently, terus dia juga mencetak gol segala macam kan. Ini kecerdasan apa namanya Marcelino dan agennya juga mencari soft landing. Saya ada hitung-hitungannya tuh, kalau nggak salah sekitar 300.000 euro atau berapa gitu. Iya gitu. Jadi berapa 6 miliar ya. Jadi juga memang bagi klub besar sih nggak jadi masalah. Ya. Tapi yang paling penting bagi mereka itu pemain yang memang diboyong ini kualitasnya bener-bener memang wow gitu kan. Kalau pemain kualitasnya sama dibilang, "Lah, ngapain kamu?" Ngapain? Kecemburuan sosial yang ada ya. Iya, iya. Betul, ya, betul. Ya. Berbicara Departemen Diaspora ya, Bang? Sebenarnya apa sih fungsinya Departemen Diaspora itu? Jadi biasanya di negara-negara lain itu Departemen Diaspora punya 3 fungsi. Pertama adalah menciptakan database yang akurat tentang pemain-pemain keturunan di luar negeri. Nah, karena dari data yang akurat itu, kita bisa melakukan informed decision kan. Kalau datanya udah nggak akurat, nggak bisa dong. Lalu kedua adalah mengontak pemain-pemain yang diinginkan oleh pelatih. Apabila mereka tertarik untuk bermain untuk timnas. Lalu yang ketiga, kita juga membantu pemain Indonesia bermain di luar negeri. Iya, betul. Dengan network yang sudah terjalin, ya kan? Misalnya ketika kita ke Belanda, kita kan berbicara dengan banyak klub kan. Iya, iya. Nah, klub itu di sana pasti dia akan nanya, "Ada enggak sih pemain wonderkid kamu yang menarik gitu?" Kita juga pengen tahu kan, karena kan mereka kan ada scouting limitation juga mungkin di daerah Southeast Asia. Sudah dilakukan belum? Sempat dilakukan belum? Sudah kan, misalnya contohnya siapa? Pada saat kita ke Feyenoord kan, kita mengatakan bahwa ketika bagus ditanya kan, siapa pemain Indonesia yang U20 yang spesial, kita sampaikan Marcelino. Rupanya dilakukan, mereka melakukan pengecekan kan. Dan Feyenoord tiba-tiba mengatakan tertarik untuk trial, ya kita sampaikan saja, silakan kontak pemainnya ataupun agennya secara resmi gitu kan. Nah, itu mereka mendengar Marcelino itu dari kunjungan kita. Sebetulnya Feyenoord malah justru tertarik dengan Marcelino ya? Iya, jadi dan saya pikir kan banyak klub yang tertarik dengan Marcelino kan. Ada beberapa klub yang tertarik dengan Marcelino. Cuman ini membuktikan bahwa we can do this gitu loh. Kita bisa membantu pemain-pemain kita yang tertarik bermain di luar negeri, membuka pintu. Kita bukan jadi agen, bukan. Iya, kenapa kan jadi agen aja? Oh, jangan. Kan menguntungkan. Enggak, minimal kalau misalnya kita dalam konteks Departemen Diaspora ya. Jadi maksudnya itu adalah kita membantu pemain-pemain muda kita yang ingin bermain di luar negeri. Minimal dibukakan pintu, ada trial opportunities ya. Saya waktu itu ngobrol sama beberapa pemain U20. Mereka mengatakan kepada saya, ketika saya tanya, "Kamu dalam waktu 5 tahun, kamu rencananya mau main di mana? Ataupun mau seperti apa karir kamu?" Dia mengatakan, "Pak, 5 tahun ke depan saya berharap saya bermain di Eropa, Pak." Menarik juga, saya bilang. Apa namanya, semangatnya gitu kan ya. Nah, seperti ini kan perlu dibantu kan kita. Kalau bisa membantu membuka pintu kan alhamdulillah banget kan buat karir mereka. Dan juga ingat, mereka ini pemain timnas, they will come back for our apa namanya for our national team kan. Betul. Jadi this is one of the ways we can help them juga gitu. Jadi win-win kan, karir mereka bagus ketika mereka balik ke timnas juga, mereka bawa pengalaman. Dan tentunya kalau mereka terbiasa bermain di level liga yang kompetitif lah, misalnya kita bilang Thailand ya, Thailand lebih kompetitif liganya. Kemudian Korea Selatan, Jepang, misalnya Eropa, ya kan. Nah, dengan mereka datang kembali ke timnas, saya pikir itu akan membantu timnas. Iya, pasti. Pasti. Ada lagi mungkin yang bisa diajak kemat, selain Marcelino, sempat ditawarkan juga? Saya menawarkan banyak nama. Oh gitu? Iya dong, kan kita berharap kan pemain kita kan. Enggak, selain Marcelino siapa? Ada deh. Ada ya, deh. Mungkin siapa gitu. Bocorannya gitu kan. Ya kan, kita biar tahu duluan ya kan. Saya tuh apa namanya waktu itu kita ditanya, kita saking semangatnya kan. Langsung disebutin ini bagus nih. Ini bagus. Posisi mana yang kamu mau? Ini kan tengah kan, tengah Marcelino, belakang Ferrari ini. Jadi ya, jadi kemarin itu waktu di Feyenoord itu saya tuh ya namanya juga kita kan ingin anak bangsa itu kan ada ya kan bermain di klub Eropa gitu bukan, kan. Bukan dititip-titipkan ya. Bukan dong, harus by merit dong. Iya, by merit dong, gitu iya kan. Dong. Dan waktu itu saya sampaikan begini, kita ada pemain yang kualitasnya tidak kalah dengan Mike Klein. Mike Klein itu pede adalah banget ngomong gitu, Mas. Oh iya dong, harus kan kita harus membantu membantu negara kita. Saya mengatakan ada pemain kita usianya tidak jauh beda, kualitasnya sama seperti Mike Klein. Mike Klein itu siapa? Itu adalah kapten U18 Belanda.
Terus tiba-tiba saya ngomong kayak gitu, mereka kan kaget, hah siapa? Masa sih kan? Iya. Saya kasih, saya tulisin namanya, karena ini. Dia kan bingung spellingnya gimana nih. Iya. Tinggal kalian searching sendiri gitu. Iya kan, nih namanya, terus mereka ngecek YouTube-nya. Sehari kemudian mereka mengatakan, ini menarik nih pemain ini nih. Hmm. Oh yaudah, langsung saja ke pemainnya langsung ataupun ke agennya. Kita kan membuka pintu kan, ternyata mereka cukup tertarik gitu kan, mengadakan trial kan. Karena apa? Kenapa mereka butuh trial? Karena memang undang-undang di Belanda itu, untuk pemain yang 18 tahun itu, mereka itu harus digaji kalau nggak salah 135% ataupun berapa gitu, jauh lebih besar daripada pemain lokal mereka. Oh. Jadi mereka melakukan sistem proteksi, jadi pemain dari non-EU itu harus digaji cukup tinggi. Okay. Bisa kalau nggak salah itu sekitar 8-10 kali lipat gaji standar pemain lokal. Eredivisie. Oh. Ya, jadi sehingga ini melakukan proteksi kan? Iya. Nah, bagi klub-klub besar sebenarnya tidak jadi masalah menggaji pemain tinggi itu. Tapi kan yang jadi pertanyaannya, kalau saya menggaji pemain ini 8-10 kali lipat tapi dari pemain junior saya, kualitasnya jomplang, ini kecemburuan sosial kan? Iya dong, betul. Maka dari itu rata-rata mereka itu ingin memastikan misalnya dengan trial dan lain sebagainya. Oh, betul. Okay. Karena pemain yang transfer dari non-EU ke Belanda misalnya itu, mereka itu dianggap melakukan transfer ke tim senior mereka, tim senior Liga Belanda gitu. Oh. Jadi bukan dihitung junior. Iya, senior ya. Tim karena senior. Sudah mendapatkan gaji. Betul, okay. Betul. Nah itu misalnya contoh, ada pemain A nih. Pemain A dibeli sama Utrecht gitu. Iya. Pemain Indonesia nih dibeli sama Utrecht. Dia itu kalau masuk ke Jong Utrecht gitu. Bagus Kapi. Iya. Ya, saya kurang tahu ya. Misalnya kalau ada satu pemain gitu ya. Itu tuh secara teori dia itu harus gajinya dia itu harus lebih jauh lebih besar daripada pemain junior di Utrecht yang ada di situ gitu loh. Karena dia itu gajinya itu harus distandarisasikan dengan pemain liga pertama. Iya. Itu Eredivisie itu gitu loh. Saya ada hitung-hitungannya tuh kalau enggak salah sekitar 300.000 euro atau berapa gitu. Iya gitu. Jadi berapa 6 miliar ya. Jadi memang bagi klub besar sih nggak jadi masalah. Ya. Tapi yang paling penting bagi mereka itu pemain yang memang diboyong ini kualitasnya memang wow gitu kan. Kalau pemain kualitasnya sama dibilang, "Lah, ngapain kamu?" Ngapain? Cemburuan sosial yang ada ya. Iya, iya. Tapi ada potensinya sih pemain lain? Siapa gitu? Enggak bisa disebutin nih. Saya pikir banyak. Banyak ya? Pemain kita. Di timnas 20 atau di sekarang kita lihat pemain kita misalnya back kita banyak yang bagus juga. Iya. Ya kan? Back sempat disebut berarti? Ya, kita sebutkan aja beberapa gitu kan. Kan selanjutnya terserah Anda gitu kan. Iya. Tapi kenapa gak deal kemarin tuh? Feyenoord tuh akhirnya. Kan mungkin saya pikir pada saat itu kan saya rasa Marcelino juga punya banyak opsi juga gitu kan. Oke. Saya kan bukan agen, saya hanya, ini ada kesempatan ini gitu kan. Iya, terserah gitu kan. Nah itu kembali lagi kepada pemain ya kan, kita tentu bangga sekali sekarang. Saya pikir Marcelino mengambil langkah yang tepat misalnya gitu kan ya, sekarang dia bermain consistently, terus dia juga mencetak gol segala macam kan. Mungkin ini kecerdasan Marcelino dan agennya juga mencari soft landing, klub yang soft landing juga gitu. jadi jangan langsung di atas. Betul so it works out well. Iya, betul sekali. Wah, luar biasa.